Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman dari Waktuku Channel. Kali ini sangat spesial karena saya bersama sang kapten dari Persela Lamongan, yakni Mas Birul Waliden. Gimana kabarnya Mas Birul? Alhamdulillah baik. Baik. Masnya gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Di rumah masih latihan? Latihan di SSB. Terus mulai latihan kapan Mas kira-kira? Insya Allah bulan depan. Untuk mendatangkan Mas Birul, jadi teman-teman kan nggak apa ya, nggak biasa-biasa aja. Tapi terima kasih banyak untuk Local Cafe atau Local Fore Cafe. Jadi teman-teman yang pengen ke Local Fore Cafe silahkan datang aja setiap hari kecuali hari Senin ya. Terus yang pengen pesen banner, pesen pamflet dan lain-lain bisa ke Cahaya Graphics. Terus yang pesen aksesoris buat hadiah ulang tahun siapa itu terserah, atau Mas Birul mungkin buat calon istri bisa langsung ke Rainbow Shop ya. Kali ini saya sama Mas Birul mau reaction sebuah video teman-teman. Nah, nanti setiap segmen video nanti video sama foto Mas Birul komentari Mas ya. Ada lucunya, ada sedihnya ataupun ada nanti. Langsung kita mulai teman-teman ya. Yang pertama dulu. Sabar. Yang pertama ini. Ya. Tendangan Mas Birul pertama kali dari jarak jauh ya Mas? Ya. Lawan PS Tiraya, menang, kalau nggak salah berapa? 6? 6-2 atau berapa? 6-1 6-1 ya? 6-1 Mas Birul berapa gol? 1-1. Nah ini golnya berarti? Itu, gol yang masuk gol indah juga ya? Pernah masuk gol terbaik juga nggak salah? Oh, iya. Terus perasaannya Mas Birul gimana? Pertama kali masukkan gol tapi di luar kotak penalti. Ya sangat apa bangga kan, apalagi Persela juga menang kan juga, ya menang banyak. Kita lanjut yang kedua teman-teman, seperti apa sekarang apa foto kan. Nah ini adalah apa ini? Best Young Player pekan 21 menurut Teh Botol Sosro teman-teman ya. Bukan endorse ini. Apa di luar itu? Oke, perasaannya ketika melihat sosmed, pastinya Mas Birul kan sering melihat sosmed ketika misalnya. Jarang sih. Jarang. Waktu pertama kali deh melihat jadi best young player pekan 21 di Mas. Apa ya? Kalau menurut saya buat apa motivasi diri sendiri lagi, ya lebih baik lagi ya kalau bisa meningkat. Ketika itu ngerasa enggak? Habis pertandingan kan ini pastinya kan apa ya namanya besok kan nilainya masih belum habis pertandingan. Nah, ketika itu habis pertanding, apakah Mas Birul kayak aku main terbaik? Apa ngira seperti itu enggak? Saya enggak pernah apa berpergianan seperti itu. Yang penting bisa memberikan yang terbaik buat tim, timnya bisa menang. Bisa menang. Kita lanjut teman-teman yang ketiga kali ini. Foto lagi kayaknya nih Mas. Nah. Oke. Rilis jersey. Waktu rilis jersey tapi dengan kepala habis umroh kayaknya Mas. Ya. Alhamdulillah ya. Umroh ketik sama siapa aja Mas? Ibu, bapak, saya. Jadi tiga kan. Ya. Alhamdulillah bisa umroh juga alhamdulillah. Saya doakan semoga nantinya bisa ke haji lah. Amin. Bareng sama keluarga. Amin. Gimana Mas? Ketika itu waktu pemotretan apakah PD wis ya wis gitu. Kok rambutku ngene gitu gimana? PPD. PD aja. Untung udah apa tuh? Mulai tumbuh ya. Hanya kan biasanya kalau umroh kan plontos gitu. Ya. Habis plontos itu. Plontos tadi. Iya. Kan tumbuh sudah tumbuh. Insyaallah dapat berkahnya dari sana. Amin. Lanjut teman-teman. Sebetulnya teman-teman kalau lihat foto ini, itu yang dilihat pertama kali pasti rambutnya Mas Biru.
kok beda gitu ya. Beda. Sekarang lihat, oh kelimis. Lihat foto ini. Teman-teman. Kita lanjut, aku motretan, bro. Lanjut ke berapa ini? Keempat. Lihat keempat, foto lagi kayaknya mas. Nah. Pas ini. Lebaran, foto keluarga. Foto keluarga. Kalau saya tanya, di belakang Mas Firul, kadang seorang laki-laki. Nah, bapak ini. Ya, bapak. Menurut Mas Firul, apa sih? Bapak seperti apa sih? Maksudnya, sebagai Mas Firul sebagai pemain Persela liga profesional, sedangkan di mana-mana, bapak Kasmadi, saya kenal juga karena guru saya di SMA Muhammadiyah dan bapak juga. Bapak Kas ini di mata Mas Firul seperti apa sih? Ya, apa? Orangnya kan tegas, apa memberikan arahan kalau kita ada salah atau gak tepat lah intinya. Memberikan apa ya? Motivasi. Motivasi juga. Jadi Mas Biru bisa sampai kayak gini juga salah satunya berkat dari bapaknya Mas Biru juga. Terus yang ke belakang sedikit lagi ada ibunya Ibu. Mas Biru. Guru saya MTS juga ini. Iya. Guru saya. Berarti guru pramuka. Iya, pramuka saya. Terus gimana Mas Firul? Sosok ibu dari mata Mas Firul. Ya, perhatian, sangat perhatian sekali sama saya. Dia juga memberikan motivasi kalau motivasi kan beda kan seorang bapak sama ibu kan. Melihat anaknya kalau lagi sedih atau kenapa pasti berarti ibu gitu. Jadi ibuku kan pasti ngerti. Oh iki jelas aneh ono popo. Ketika Mas Firul sedang galau pasti ibu yang pertama kali. Ya. Ngerti kan. Jadi ceritanya mesti ke ibu Mas ya. Ya jarang sih. lanjut ke belakang sedikit ada adiknya Mas Firul. Adik. Aam. Seperti apa melihatnya adik? Saat ini kan umurnya masih kecil. Umur berapa ini? Berapa ya? SMP kayaknya. SMP kan? Kan enggak SMP ya? Iya, SMP. Gimana kok Mas Firul sendiri? Kayaknya kok ganteng aku ya. Aduh. Sekarang tambah ganteng Mas. Gimana Mas? Adik, Mas Firul. Piye ya adikku ya? Apakah sama kayak Mas Firul? Beda, karakternya kan beda. Lebih apa ya? Lebih aktif lah. Lebih aktif ya. Bisa mungkin itu aja ya. Iya. Jadi keluarga di mata sebenarnya ada kakak lagi. Ada kakak lagi. Enggak ada di sini berarti. Enggak ada. Terus namanya siapa kakaknya? Wahyu Setiadi Saputra. Dulu kan enggak salah pemain bola juga ya. Iya, pernah. Terus Mas tadi masnya tadi kalau di mata Mas Guru seperti apa? Kalem. Lebih kalem dari saya. Oh, alim jarang ini. Alim. Oke, pokoknya keluarga ini yang bisa dikatakan yang mengantarkan Mas Birul diri ya. Bisa kayak gini Mas ya. Ya, mendukung apa enggak dulu ketika Mas Birul ikut tes? Mendukung, soalnya apa? Bapak, ibu kan juga guru olahraga kan. Sekarang juga semoga nanti Aam bisa nyusul Mas Birul juga. Soalnya dia kalau saya ada turnamen kemana itu pasti lihat nonton. Semoga nanti bisa juga Amin. Bisa Lamongan ini apa ya? Generasinya banyak gitu Mas. Ya, banyak sekali. Kita lanjut teman-teman yang kelima video kalau nggak salah ini mas. Nah ini video ini. Gaya TikTok dari Mas Firul dan sempat viral ya di YouTube. Saya pernah lihat sempat viral di Instagram juga sempat viral di Persela. Kemarin tuh banyak yang bilang gini Mas. Mas Firul tuh orangnya kalem tapi kok bisa gini juga di lapangan itu. Saya juga enggak kepikiran kenapa satu frustasi. Gitu. Berarti langsung aja saking senengnya. Saking senengnya. Refleks langsung. Apakah ada yang ketika melihat video ini gimana? Kan pastinya ada di Instagram juga. Iya, banyak. Mana? Saya juga ketawa, kenapa kok saya kok selebrasi gitu. Mau mikir selebrasi apa kok tangan saya sudah keras sendiri viral-viralnya viral, ya.
Ternyata di kala diemnya Mas Birul sebetulnya masih ada kaktif kan dari Mas Birul itu. Saya juga pernah lihat kalau nggak salah storynya Mas Guntur Triaji kalau nggak salah. Itu Mas Birul lagi nyuci sepeda, nggak pakai kaos, dibercandain sama Mas Guntur Triaji. Sebetulnya kekeluargaan di Persiras juga sangat sangat erat. Ketika saya lihat story-story dari pemain-pemain juga sangat luar biasa. Mungkin itu aja Mas Birul. Reaction saya sama Birul ada 5 reaction. Mungkin jangan lupa Mas Birul juga punya YouTube ya. Oh iya. Jangan lupa juga tonton di YouTube BW14 channel. Subscribe, like, komen dan bagikan ke semua teman. Jangan lupa di subscribe juga Waktuku channel. Alhamdulillah mungkin cuma ini saja Mas Birul. Saya minta terima kasih banyak udah mampir di Locavore Cafe. Ya, terima kasih banyak juga untuk Locavore Cafe yang udah menyediakan minuman luar biasa ini. Mungkin Mas Birul diminum enggak, Pak? Ya. Minum. Apa ini? Apa ini? Locavore. Ini pokoknya teman-teman kalau nganggur lah, daripada nganggur kesini aja langsung datang di Locavore Cafe. Insya Allah buka setiap saat kecuali hari Senin, hari Senin libur ya. Jadi kalau mau pesen banner juga silakan dicaya Graphics, undangan juga dan lain-lain. Kalau Mas mau nikah katanya pesen foto ada. Pesen foto gimana kalau pesen foto Mas? Terus kalau mau pesen aksesoris tentang pernikahan atau tentang apapun itu ulang tahun bisa ke Rainbow Shop ya teman-teman. Enak Mas? Enak. Mantap. Terbaik. Baik, langsung aja datang di Locavore Cafe. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bosan di rumah, jangan lupa datang di Cafe Locavore yang di Babat. Di sini banyak makanan, banyak minuman yang bisa menghilangkan stres atau kecemasan.